Pada tanggal 20 Oktober kemarin, band Kawakan yang sudah eksis di belantika musik era tahun 90-an ini berkumpul kembali untuk melakukan reuni bersama di dalam satu konser. Ya, mereka adalah Dewa 19. Band yang pada zaman dahulu sempat berformasi Ari Lasso, kemudian juga Once Mekel yang menggantikannya pun turut ikut tampil pada konser yang diadakan di Malang tersebut. Ditemui sebelum acara dimulai, pentolan band yang satu ini pun berbagi cerita untuk reuniannya kali ini. Ia adalah Ahmad Dhani. Lalu seperti apa Ahmad Dhani memilih kota Malang ini sebagai kota tujuan konsernya kali ini? Good people, sekarang saya lagi ada di ruang tunggu menunggu untuk konser Dewa 19 bersama Ari Lasso dan Once. Sebenarnya bukan reuni karena keseringan banget reuni. Masa reuni setahun berapa kali? Ya untuk Malang ya, untuk Malang mungkin iya. Untuk Malang mungkin reunian dengan Once mungkin iya untuk Malang. Tapi tahun lalu kita kan sama Ari Lasso udah reunian. Lalu bagaimana tanggapan Once menanggapi konsernya kali ini? Kerinduan apa yang dirasakan dirinya dapat berkumpul dengan band yang pernah digawanginya ini? Yang dikangenin ya pertama lagu-lagunya ya, saya udah lama gak bawain. Lagu-lagu yang sudah lama saya gak bawain, ya malam ini saya bawain lagi. Dan juga ya bisa kumpul teman-teman lagi. Dani, Andra, Yuke. Terakhir kan saya main itu mungkin tahun 2010 atau 2011 ya, yang benar-benar banyak. Artinya di show untuk umum ya, waktu itu kami main pernah yang cukup banyak ya lagu, tapi nggak lebih dari 10 ya di acara private aja. Belum pernah main seperti ini, belum. Malam ini kita kan main sekitar 20 lagu lebih. Ya mungkin mereka mau lihat seberapa tuanya kami setelah beberapa tahun nggak main. Yeah.